Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. InsyaAllah. Okay, hari ini bersama dengan saya Kristina dalam jam 3. InsyaAllah kita akan kongsikan berkenaan dengan sirah. Okay, hari ini kita tukar masa sikit. Hari ini sahaja ataupun hari Sabtu, setiap hari Sabtu. Okay, jadi saya akan berkongsi dengan anda masih lagi berkenaan dengan kisah sirah, yang mana kita dalam topik kisah sirah Nabi Musa. Okay. Hai, Assalamualaikum Kak Julie Sohana. Selamat petang. Baik, jadi hari ni kita kena rushing sikit sebab sebelum jam 4 ataupun jam 4 tepat saya akan end live. Sebabnya Aisyah akan sambung pula dengan live yang seterusnya. Kita tukar sikit jadual kita hari ni. Tak ada masalah, kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okey, saya tak lama hari ini. Jadi apa kata kita mulakan terlebih dahulu, awal sikit hari ini. Jadi sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alina hikmatak wa anshur alina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Okay, alhamdulillah, baik. Jadi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Selamat datang. Baik, kita mulakan hari ni. Kita mulakan awal sikit. Baik, semalam saya dah kongsikan dengan anda macam mana pertarungan antara Nabi Musa AS dan ahli-ahli sihir kepada Raja Fir'aun. Okay. Kenapa hari ni start awal? Saya ada urusan sebenarnya. Jadi saya kena start awal dan sepatutnya kita jam kerja kita hari ni sampai pukul 2 saja. Tapi tak apa. Okey. Saya luangkan masa sedikit dengan anda dan esok juga ada live. Okey. Tapi esok hari Ahad lah. Hari Ahad jam 4. Hari Ahad lah esok, kan? Esok jam 4. Okey. Jadi saya harap anda ada bersama-sama saya dalam live, insyaAllah, untuk mendengarkan perkongsian kita. Okay? Baik. Semalam saya dah kongsikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Kak Manslina. Okay, saya dah kongsikan Nabi Musa AS bertarung dengan ahli-ahli sihir yang ramai ni daripada berpihak kepada Raja Fir'aun. Okay, jadi Nabi Musa AS tak bersendirian, tetapi baginda bersama dengan abangnya, iaitu Nabi Harun AS, untuk menentang ahli-ahli sihir Raja Fir'aun lah. Okay, jadi kita nak tengok setelah pertarungan tersebut berlaku, apakah yang terjadi. Okay, apakah yang terjadi kepada ahli-ahli sihir Fir'aun ni. Baik. Jadi kalau anda dengarkan, nasib baik agak terperasan ke IG live Kisah Sebab Ketika hari ni. Nasib baik. Tapi tak apa, kalau tak sempat nak masuk jam 3 pun, nanti jam 4 nanti boleh tengok balik. Saya akan save live ni. Okay, semalam saya dah kongsikan yang mana ahli-ahli sihir Raja Fir'aun ni, okay, dah pun diserang oleh tongkat ataupun mukjizat Nabi Musa AS, yang mana tongkat tersebut bertukar jadi ular. Okey. Jadi setelah semua ahli-ahli sihir Fir'aun, mereka pun dah menentang Nabi Musa AS. Jadi mereka dah melihat kekuasaan ataupun mukjizat yang ada pada Nabi Musa AS, yang mana Allah yang berikan semua kekuasaan ni. Kekuasaan itu, lalu ahli sihir Fir'aun ni tiba-tiba mereka jadi percaya akan adanya Tuhan, okay, adanya Allah SWT yang sebenarnya menciptakan seluruh isi alam termasuklah mereka. Lalu mereka pun dengan keyakinan mereka telah penuh iman di dalam mereka apabila mereka melihatkan apa yang telah berlaku sepanjang pertarungan mereka bersama dengan Nabi Musa AS. Okay, jadi
ahli-ahli sihir Fir'aun ni, dia mendengar kata-kata ancaman berupa ugutan daripada Fir'aun, lalu mereka menjawab seperti ini kepada Fir'aun setelah mereka ni yakin dan nak beriman kepada Allah, okay, nak menerima seruan seruan Nabi Musa alaihi salam, okay, lalu mereka pun terimalah benda tu dan mereka menerima ancaman daripada Fir'aun. Lembut je cara akak bercerita. Tak adalah, saya biasa-biasa je. Okey. Jadi apa yang dikatakan oleh mereka, kami sekalian tidak akan mengikut engkau wahai Fir'aun kerana telah datang kepada kami bukti-bukti yang amat nyata dari Tuhan kami, iaitu Tuhan yang mencipta kami. Oleh itu lakukanlah apa yang hendak kamu lakukan terhadap diri-diri kami sekalian. Ketahuilah wahai Fir'aun, sesungguhnya engkau hanya pada masa engkau hidup di dunia ini sahaja. Ketahuilah wahai Fir'aun bahawa kami sekalian sudah pun beriman teguh kepada Allah, iaitu Tuhan kami, dan kami mengharapkan agar ia mengampunkan segala kesalahan-kesalahan kami dan juga sihir yang telah kamu paksakan ke atas kami untuk melakukannya. Dan Allah itu lebih baik balasan pahalanya dan lebih kekal balasan seksanya. Sesungguhnya kepada Tuhan kamilah kami sekalian akan kembali. Okay, okay, tentang ahli-ahli sihir Fir'aun tu pada Fir'aun semula. Jadi setelah Fir'aun mendengarkan kata-kata para ahli sihir ni tadi yang telah belut pun kepadanya, jadi perkara ni menyebabkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat petang. Okay, jadi bila Fir'aun dengar, dia jadi sangat-sangat marah. Dia berdiri, okay, sambil menjerit. Okay, lalu dia perintahkan pengawal, para pengawal dia untuk menangkap semua ahli-ahli sihirnya yang telah beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Okay, dan mendengar arahan itu keluar daripada mulut Fir'aun, lalu para pengawal pun teruslah berkeliaran, berlari dengan senjata di tangan masing-masing. Okay, pergi ke arah ahli sihir yang sedikit pun diorang tak berteriak untuk melawan kembali, sebab mereka percaya kepada Allah SWT. Mereka percaya Allah akan lindungi mereka. Okay, mana Datin? Datin ada live jam 2 tadi. Datin tak buat eh? Tak buat rasanya, sebab kita agak busy sedikit hari ni. You pula hari Sabtu kan? Datin ada saja, tapi boleh tengok dekat video lah. Kalau dia tak sebab buat live, anda boleh tunggu malam ni live dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live setiap hari jam 4, tapi hari ini sahaja saya live jam 3. Okay, jadi kalau yang dekat TikTok, yang mungkin ada yang baru masuk, nak tahu saya cerita tentang apa, anda boleh pergi ke IG kita Ryan Hijrah, boleh tengok balik saya punya perkongsian. Okay, saya akan save video live di IG, anda boleh tengok semula. Baik, kita sambung lagi. Jadi para-para pengawal Fir'aun pun, okay, mereka semua kejar, okay, dapatkan ahli-ahli sihir yang dah belut kepada Fir'aun ni tadi. Okay, dan para-para tukang sihir ni, diorang pun serahkan sahaja diri mereka kepada pengawal-pengawal Fir'aun ni. Lalu setelah tukang-tukang sihir ini pun telah ditangkap, lantas para pengawal Fir'aun, apa yang mereka buat, mereka memotong tangan dan kaki ahli-ahli sihir ni secara bersilang. Contohnya, kalau dia potong tangan kanan, dia akan potong kaki sebelah kiri. Kalau dia potong tangan sebelah kiri, dia akan potong kaki sebelah kanan. Macam itulah. Okay. Jadi, ahli-ahli sihir yang mula untuk ikut seruan Nabi Musa AS ni, mereka tak takut dah masa tu. Mereka dah pejal dah hati mereka, sebab mereka betul-betul percayakan kekuasaan Allah SWT. Jadi mereka pun tak kisah kalau mereka perlu serah diri ataupun macam mana sekalipun, ataupun perlu diapa-apakan pun, mereka tak kisah, sebab mereka sangat percaya kepada Allah SWT. Dan mereka sangat percaya bahawa memang benarlah bahawa Nabi Musa AS adalah utusan daripada Allah SWT. Macam itulah. Okay, baik. Seterusnya, setelah ahli-ahli sihir tu dikudungkan sebelah kaki dan tangan mereka secara bersilang, okay, mereka ni bukan sahaja dipotong kaki dan tangan, tetapi mereka pula disalib. Disalib di mana? Di pokok, sebatang pokok tamar, okay,
Jadi ketika mereka diseret, semua tukang-tukang seher itu tak sedikit pun lupa kepada Allah SWT. Jadi mereka berdoa, memohon restu kepada Allah. Apa yang mereka katakan? Mereka kata, wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran dan keteguhan pada hati-hati kami terhadap Engkau, dan wafatkanlah kami sekalian dalam keredaan Engkau dan dalam keadaan menyerah diri kepada Engkau. Okay? Inilah apa yang ahli-ahli sihir yang dah apa kembali kepada jalan Allah ni, apa yang mereka doakan, mereka percaya kepada Allah. Jadi apa pun yang berlaku, mereka serah sebulat-bulatnya kepada Allah pada waktu tu. Okay? Dan kemudian semua mereka itu disalib di setiap batang pokok kurma, dan tak berapa lama setelah mereka diseksa, Allah SWT pun mewafatkan mereka, dan tiap-tiap seorang daripada mereka akan mendapat limpah kurnia dan rahmat daripada Allah SWT. Jadi itulah orang kata ialah kuasa Allah, kan? Okay? Dan setelah Fir'aun membunuh semua ahli-ahli sihirnya yang telah beriman kepada Nabi Musa AS, lalu pembesar-pembesar kepada Fir'aun ni pun, mereka dah mula takut kalau kekuasaan Raja Fir'aun akan diambil alih oleh Nabi Musa AS. Okay, jadi apa yang berlaku, pembesar-pembesar ni pun katalah, apakah Tuhanku mahu membiarkan Musa dan kaumnya, yakni Bani Israel, untuk membuat kerosakan dengan sewenang-wenangnya di muka bumi ini dengan memijak-mijak Tuhanku dan kehormatan Tuhanku? Sanggupkah Tuhanku? Jadi dengan megahnya, okay, dengan yakinnya, Fir'aun ni pun jawab balik. Dia kata, tidak, aku tidak akan membiarkan Musa dan kaumnya melakukan perkara yang kamu katakan itu. Ketahuilah, wahai rakyatku, kita akan mengejar Musa dan kaumnya. Kita akan menyembelih anak-anak lelaki mereka sebagai pengulangan, dan kita akan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Perbuatan itu dapat kita lakukan kerana kitalah yang berkuasa penuh ke atas mereka dalam negeri Mesir ini. Itu kata Fir'aun, sebab dia rasa marah sangat-sangat. Okay, dia macam rasa macam tercabar oleh apa yang ada pada Nabi Musa AS. Jadi setelah Nabi Musa dan kaumnya dapat tahu saja tentang apa yang dikatakan oleh Raja Fir'aun ni tadi, jadi Nabi Musa AS pun kumpulkan semua kaum Bani Israel. Dia berucap kepada semua orang Bani Israel ni, dia kata seperti ini, wahai kaumku, sesungguhnya Fir'aun telah berniat hendak melakukan tindakan-tindakan yang jahat ke atas diri kita sekalian. Oleh itu, hendaklah kita memohon pertolongan dan perlindungan kehadrat Allah SWT, dan hendaklah kita sekalian bersabar. Ketahuilah, wahai kaumku, sesungguhnya bumi ini adalah kepunyaan Allah, dipusakakannya kepada sesiapa yang dikehendakinya daripada kalangan hamba-hambanya. Dan ketahuilah, wahai kaumku, sesungguhnya kesudahan yang baik hanyalah bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT sahaja. Jadi setelah orang-orang Bani Israel ni mendengarkan sahaja nasihat dan pengajaran daripada Nabi Musa AS, mereka pun mengeluh dan meluahkan perasaan resah mereka kepada Nabi Musa, mengingatkan nasib mereka selama mereka menetap dan membina kehidupan di bumi Mesir itu. Mereka berkata seperti ini, kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum engkau datang kepada kami, dan kami akan ditindas lagi setelah engkau berada di tengah-tengah kami. Kiranya ayat orang-orang Bani Israel pada waktu ni rasa macam, nak buat macam mana kalau jadi macam tu pun, kita orang tetap masih macam ni. Kalau jadi macam ni pun, nasib kita masih lagi macam ni. Diorang pun macam putus asa dan putus harapan. Lalu Nabi Musa AS tu, dia nak menenangkan hati orang-orang Bani Israel ni, disampaikan, dikatakan begini lagi. Dia kata, wahai kaumku, mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu itu dan menjadikan kamu pengganti mereka di bumi ini. Sesungguhnya Allah akan melihat dan membalas terhadap apa-apa yang akan kamu lakukan setelah kamu berkuasa di muka buminya nanti. Okay, pujuk Nabi Musa AS dekat orang-orang Bani Israel ni lah. Okay, dan setelah Allah SWT mendapati keingkaran dan kedegilan Fir'aun serta para pembesar yang tadi,
Lantas Allah SWT pun nak menghukum Fir'aun, okay, dengan cara menahan hujan. Okay. Dengarkan apa yang saya akan kongsikan ini sebab dia agak panjang. Okay. Dia agak panjang sedikit. Yang mana di sini Allah dah mula untuk beri hukuman kepada Fir'aun setelah apa yang berlaku. Baik, jadi yang pertama, okay, Allah SWT mahu menghukum Fir'aun dengan cara menahan hujan. Menahan hujan turun daripada langit ke atas bumi Mesir. Maksudnya bumi Mesir sahaja yang tak akan dilanda hujan. Okay? Kering sahaja bumi Mesir nanti. Jadi kering kontanglah. Banyak pokok-pokok, buah-buahan, tanaman-tanaman yang selalu memberi hasil dah tak berikan hasil yang baik lagi. Jadi akibat kemarau yang hebat dan sangat panjang ini menyebabkan ramai rakyat Mesir kebuluran, termasuklah okay, Fir'aun sekali. Dan setelah tidak tahan lagi menanggung penderitaan akibat kemarau itu, okay, jadi tanpa berasa hina lagi, Fir'aun telah mendatangi Nabi Musa. Okay, dia mendatangi Nabi Musa alaihissalam sambil ditemani Perdana Menterinya iaitu Haman. Okay, kenapa dia datang? Fir'aun ni datang untuk memohon kepada Nabi Musa agar berdoa kepada Allah supaya Allah turunkan hujan. Okay, supaya Allah turunkan hujan, okay, menggantikan kemarau yang sangat lama ni, yang membuatkan bumi Mesir ni kering ni, turunkanlah hujan. Jadi Nabi Musa pun mendengar rayuan daripada Fir'aun ni tadi. Jadi Nabi Musa pun terus berwuduk, okay, baginda melaksanakan solat. Dan setelah selesai solat, Nabi Musa menadah kedua belah tangannya memohon kehadirat Allah SWT agar dia menggantikan kemarau dengan hujan. Mudah-mudahan Fir'aun dan seluruh rakyatnya akan beriman kepada Allah SWT. Jadi sebaik saja Nabi Musa AS selesai meraup mukanya, okay, tiba-tiba langit yang daripada terang, okay, membuatkan bumi Mesir tu kering tu menjadi gelap. Lalu Fir'aun dan Haman ni pun rasa seronok lah. Okay, bila saja nampak petanda yang langit akan gelap, maksudnya hujan akan turun. Okay, lalu Fir'aun dan Haman pun terus mendongakkan kepala mereka ke langit. Hati mereka bertukar menjadi sangat-sangat seronok setelah sekian lamanya mereka tak berasa hujan. Okay. Lalu Fir'aun pun memandang pula kepada Nabi Musa AS dengan mata yang mengerling tiba-tiba. Okay. Dan tak berapa lama hujan pun turunlah mencurah-curah dengan lebatnya. Jadi apa yang berlaku, Haman dan juga Fir'aun ni, dia bukan nak ucap terima kasih kepada Nabi Musa AS, tetapi mereka terus pulang lari ke istana kembali. Okay, macam tak mengenal jasa lah. Dah minta tolong tapi tak ucap terima kasih. Jadi dekat sini kita nampaklah bahawa Fir'aun, okay, Fir'aun takkan menerima seruan Nabi Musa AS, yang mana dia janji kepada Nabi Musa kalau Nabi Musa nak boleh berdoa, nak tolong dia berdoa kepada Allah supaya turunkan hujan, maka dia akan menerima seruan Nabi Musa AS, okay, dan seluruh rakyatnya juga. Jadi setelah berlalu beberapa minggu, bumi yang dulunya kering ni, okay, kembali menghijau, penuh dengan pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhan, okay, yang memberi rezeki kepada orang-orang di bumi Mesir. Lalu Fir'aun dan rakyat-rakyat dia ni pun kembalilah menjadi ingkar, okay, jadi keras dan terus kafir. Dan setelah Fir'aun melihat semua perubahan ini, maka sifat sombongnya mula memuncak kembali. Okay, dia kata kepada Nabi Musa AS, okay, apa yang berlaku, hujan yang turun sebelum ni adalah kerana kesuburan bumi ini, okay, kerana kebertuahan hidup mereka juga, hidup Fir'aun dan juga rakyat-rakyatnya. Jadi bukanlah disebabkan doa Nabi Musa yang meminta kepada Allah. Jadi dia tak mengakulah, dia tak mengaku bahawa doa Nabi Musa itulah yang sebenarnya menyelamatkan mereka semua, okay, menyelamatkan semua tumbuh-tumbuhan dan sebagainya untuk mereka. Okay, jadi mereka pun teruslah ingkar, okay, daripada menerima seruan Allah. Okay. Dan kemudian, okay,
Fir'aun sambung lagi, dia katakan, "Wahai Musa, bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan kepada kami untuk menyihir kami dengan keterangan palsu kamu itu, jangan harap kami akan percaya kepada kamu kerana kami sekali-kali tidak akan percaya kepada khabar palsu kamu itu." Okay, makin riak, makin sombonglah Fir'aun ni. Okay, setelah semuanya kembali kepada keadaan yang sedia kala. Okay, dengar baik-baik. Tadi hujan tak turun kan? Hujan tak turun. Then, okay, sebelum tu, setelah Nabi Musa AS mendengar jawapan Fir'aun yang sangat melukakan hatinya tu, Nabi Musa pun diamlah, tak kata apa-apa, tak membalas apa-apa. Okay, jadi Nabi Musa pun bersabar sahaja. Dan selang, okay, selang satu bulan kemudian, okay, untuk menghukum Fir'aun dan rakyatnya sekali lagi, lalu Allah SWT mendatangkan lagi satu bencana, lagi satu bencana kepada Fir'aun dan rakyatnya, yang mana bencana ini dalam bentuk ribut. Okay, mendatangkan ribut sebagai satu bala kepada Fir'aun supaya dia insaf ke atas kesesatannya. Okay, jadi ribut ni pun telah memusnahkan semua apa yang ada di bumi Mesir pada waktu tu. Jadi mereka berasa susahlah. Dan sekali lagi, okay, sekali lagi Fir'aun pun menghadaplah Nabi Musa AS untuk apa? Untuk mendapatkan pertolongan, untuk minta Nabi Musa AS untuk berdoa kepada Allah supaya bencana ini diredakan kembali. Okay, dengan tak malunya Fir'aun pergi minta pertolongan kepada Nabi Musa. Okay, lalu Nabi Musa pun dengan dirinya tak berputus asa dengan Allah, dengan dirinya tak berputus asa dengan Fir'aun dan rakyat-rakyat yang lain tu, okay, lalu Nabi Musa AS pun terus berdoa kepada Allah, minta juga dekat Allah, tolonglah pulihkan apa yang telah berlaku ni. Okay, jadi apa yang berlaku pula, okay, semua ribut-ribut tu pun dah berhenti. Okay, dan apa yang berlaku, Fir'aun pun, okay, Fir'aun pun lakukan perkara yang sama. Dia kembali pulang ke istananya semula tanpa mengucapkan terima kasih ataupun apa-apa sajalah yang menandakan bahawa dia akan menerima sepenuhnya seruan Nabi Musa AS. Jadi Nabi Musa AS pun pergilah menagih janji Fir'aun, okay, di istananya. Okay, macam Nabi Musa AS nak katakanlah bila dia nak terima seruan baginda, okay, dia bersama-sama rakyatnya. Tetapi dengan angkuhnya, Fir'aun pun berkata seperti ini, "Wahai Musa, sesungguhnya taufan menjadi reda bukanlah kerana doa engkau, tetapi adalah disebabkan masanya untuk terus bertiup sudah habis. Sebenarnya wahai Musa, kebun-kebun kami masih lagi memberi manfaat kepada kami." Setelah Nabi Musa mendapati keingkaran Fir'aun itu, Nabi Musa pun masih lagi tak berkata apa-apa. Nabi Musa pun masih lagi bersabar. Okay, dan selang satu bulan lagi Allah SWT mendatangkan bala bencana yang lain pula. Okay, ni bala bencana yang ketiga, yang mana bala bencana ini Allah datangkan binatang seperti belalang, berjuta-juta, okay, terbit daripada mana pun tak tahu dan datang untuk memberi pengajaran buat Fir'aun dan seluruh rakyatnya. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okay, sambung lagi. Jadi untuk kali ketiga, Fir'aun dan Haman datang lagi menghadap Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS. Jadi seperti ketika keduanya, okay, datang seperti keduanya, ketika keduanya iaitu Haman dan juga Fir'aun ni datang pada kali pertama dan kedua, sama jugalah. Sebenarnya Fir'aun dan Haman ni dia dalam lagak dia. Okay, dia dalam lagak dia, walaupun dia nak minta tolong, dia masih lagi dalam lagak dia. Okay, baik. Jadi pada kali ketiga ini masih lagi mereka memohon untuk pertolongan Nabi Musa AS, berdoa kepada Allah, okay,
untuk mengembalikan keadaan semua kembali kepada asal. Jadi mereka pun merayulah, meminta, memohon, menabur janji manis dan macam-macam lagi bahawa mereka akan beriman kepada Allah. Jadi bila dengarkan sahaja rayuan daripada Nabi, daripada Fir'aun dan juga Haman ni, Nabi Musa pun dia masih lagi tak berputus dengan Allah, okay, tak berputus asa dengan Allah. Lalu Nabi Musa AS pun masih lagi teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sebenarnya adalah mukjizat Nabi Musa AS, okay, yang mana bila sahaja ada bala bencana yang datang kepada Fir'aun dan rakyatnya, okay, lalu bila sahaja Nabi Musa berdoa, setiap kali Nabi Musa berdoa, okay, pastinya Allah akan kabulkan, pastinya bencana tersebut akan terhenti atas sebab doa Nabi Musa AS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okey, kita sambung lagi. Baik. Jadi Fir'aun pun masih lagi dengan pendirian dia, dia tak menunaikan janjinya untuk beriman kembali kepada Allah SWT. Okay, dia menyumbung dan melupai segala kebaikan daripada Nabi Musa AS terhadap dirinya. Okay, macam itulah perangai manusia. Okay, yang mana telah pun berkeharat hatinya. Samalah seperti Fir'aun. Jadi kerana keangkuhan Fir'aun, Allah SWT, okay, Allah SWT datangkan lagi satu bala. Okay, ini bala yang keempat, yang mana bala ini berupa kutu-kutu yang sangat-sangat banyak, beratus-ratus juta jumlah dia. Okey. Datang ataupun macam itulah ancaman ataupun bencana daripada Allah untuk Nabi, maafkan saya, untuk Fir'aun, okey, dan rakyatnya yang tak nak beriman kepada Allah SWT. Jadi kutu-kutu ni buat apa ataupun apa yang diorang rosakkan dan sebagainya. Baik, jadi ketika makan, kutu-kutu ni merayap masuk ke dalam makanan mereka. Jadi masa mereka rehat, orang-orang Fir'aun ni rehat ke apa, tak kisahlah, rakyat Fir'aun ataupun Fir'aun, okay, bila sahaja mereka nak beristirahat, kutu-kutu tu merayap dalam mulut, hidung dan sebagainya, telinga. Jadi masa ketika tidur pula, kutu-kutu ni merayap nak masuk ke dalam telinga lah, okay, dan sebagainya. Jadi pendek kata, bila saja kutu-kutu ni mengganggu mereka, jadi tak senang duduklah hidup mereka. Sepanjang hari tak henti-henti sebab beratus-ratus juta-juta kutu yang telah mengganggu kehidupan seharian mereka. Okay? Jadi macam itulah. Jadi apa yang berlaku seterusnya? Setelah berasa terseksa akibat mainan Allah SWT dengan kutu-kutu yang lemah itu, maka Fir'aun dengan hinanya telah menghadap lagi sekali Nabi Musa AS bersama-sama Perdana Menterinya iaitu Haman, dan kedua-duanya sekali lagi, okay, jumpa dalam keadaan yang mereka tak lagi sombong, tak lagi gagah seperti mana kali pertama, kedua dan ketiga mereka hadir menghadap Nabi Musa AS untuk meminta pertolongan. Jadi setiap kali Fir'aun dan Haman datang menghadap Nabi Musa, okay, mereka pun dalam keadaan yang macam tak sanggup lagi ni nak tahan bala daripada Allah SWT. Okay, muka mereka macam betul-betul menyesal dan sebagainya. Okay, dan hal ini membuatkan Nabi Musa AS sangat kasihanlah. Okay, jadi bila saja mereka minta doa daripada Nabi Musa AS, lalu Nabi Musa pun masih berdoa lagi kepada Allah SWT. Okay, Nabi Musa, kadang kalau macam kita sendiri, kalau kita dapat balas kepada seseorang, mungkin kita akan ketawa. Maksudnya macam setiap kali orang akan minta tolong kita, padahal benda tu dah elok, tapi tak nak, macam Fir'aun tak nak beriman juga kepada Nabi Musa. Okay, kalau Nabi Musa ni manusia biasa yang lemah macam kita, pastinya dia pun rasa macam nak tertawa, maafkan saya, nak tertawa kan orang seperti inilah, sebab macam terhegi-hegi yang tak tolong lagi kan. Tetapi tidak kepada Nabi Musa, sebab Nabi Musa ni ialah seorang Nabi, pastinya benda-benda yang lekeh kecil seperti ini dia tak nak ambil, tak naklah ambil sebagai bahan untuk dia tertawa, okay? Tak nak jadikan benda-benda kecil ni sebab
macam tak matang lah kalau begitu. Okay, baik. Kita teruskan lagi. Jadi tanpa segan silu, Fir'aun pun merayu lagi melutut kepada Nabi Musa AS dengan susunan kata yang sama juga seperti dulu setiap kali dia nak meminta pertolongan. Lalu Nabi Musa AS pun sekali lagi berdoa kepada Allah ni. Berdoa tak penat, tak lelah berdoa kepada Allah. Sedangkan Fir'aun ni dah pun banyak kali tipu dia. Kata nak beriman kepada Allah tetapi tidak. Tapi Nabi Musa AS tetap tak berputus asa dengan rahmat Allah. Maka Nabi Musa pun berdoa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Jadi Nabi Musa berdoa lagi kepada Allah SWT. Okay. Lalu Allah pun mengkabulkanlah doa Nabi Musa dan kembalilah semula. Semua bencana ini terhenti. Okay. Semua kembali kepada keadaan asal. Okay. Baik. Seterusnya Fir'aun pun sekali lagi, setelah semuanya kembali reda, Fir'aun pun sekali lagi mengingkari janjinya, okay, nak beriman dan membebaskan Bani Israel. Tak, dia tak buat pun. Okay. Lalu bala yang kelima pula hadir. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okay. Seterusnya, bala kelima pula hadir untuk Fir'aun dan masyarakat ataupun rakyatnya tadi. Okay, bala yang kelima ini apakah dia? Bala kelima adalah berupa katak. Okay, yang mana katak-katak ni Allah hadirkan untuk mereka dalam jumlah yang sangat-sangat banyak. Okay, dan mereka ni sampai rasa kan bencana katak ni lagi susah daripada bencana kutu belalang tu tadi. Okay, mereka sangat, rasa sangat-sangat susah je lah. Setiap kali mereka nak makan, nak masak dan sebagainya, semua melompat dalam kuali lah, melompat tiba-tiba ada dalam mulut lah, ada dalam kocek baju dan sebagainya. Okay, jadi mereka rasakan semua hujan atau bencana ni yang datang ni, bencana yang datang kepada mereka ni, semuanya sangat-sangat membebankan dan memberatkan untuk mereka. Okay. Jadi Fir'aun dan para pembesarnya berasa bencana katak ini lebih menyeksakan kerana mereka tidak dapat nak memakai baju dan macam-macam lagi lah. Okay. Apa pun tak boleh buat sebab terlalu banyak katak, okay, yang mengganggu mereka. Jadi dengan tebal mukanya, dengan tebal mukanya Fir'aun sekali lagi bersama dengan Perdana Menterinya, okay, Haman, jumpa lagi Nabi Musa, minta lagi Nabi Musa untuk maafkan mereka. InsyaAllah mereka akan kembali untuk beriman kepada Nabi Musa. Okay, lalu Nabi Musa pun kesian sangat kepada Fir'aun. Lalu Nabi Musa doa lagi kepada Allah SWT. Dan sekali lagi doa Nabi Musa tak pernah ditolak. Okay, lalu bencana itu pun berhenti buat mereka. Okay. Tetapi kali ini sebenarnya Nabi Musa AS tahu perangai dan hati Fir'aun, yang mana dia akan mungkir janji lagi. Tapi Nabi Musa masih lagi nak mendoakan, nak meminta kepada Allah supaya semuanya berhenti. Okay, mana tahu satu hari nanti Fir'aun akan terlekat di hatinya untuk menerima seruannya. Okay, tapi sebenarnya taklah, sebab hati Fir'aun tu dah sangat-sangat berkarat dah, tak boleh dah terima. Okay, jadi Fir'aun pun sekali lagi mungkiri janji. Okay, dia memang tak akan terima seruan Nabi Musa AS. Okay. Dan akhir sekali, akibat dari jenis bala yang macam-macam datang kepada Fir'aun, dan akhirnya Fir'aun pun masih lagi dengan perangai yang sama. Lalu ini yang terakhir, bala yang terakhir Allah datangkan kepada Fir'aun. Okay. Apa bala yang keenam ni Allah datangkan kepada Fir'aun, iaitu okey. Yang mana setiap kali mereka nak minum air, mungkin nak mendapatkan air, mereka akan mendapati air tersebut akan bertukar menjadi darah. Okey. Dan hal ini berlaku hanya kepada Fir'aun dan juga bangsa Kibti, orang-orang bangsa Kibti. Okey, Bani Israel, orang-orang Israel tak terkena pun benda ni. Okey, jadi kita dengarkan kisah dia macam mana.
Satu hari, orang bangsa Kipti, iaitu rakyat Fir'aun, melihat beberapa orang bangsa Israel meminum air dengan seleranya. Lalu, lelaki Kipti itu terus mendekati lelaki Israel itu dan dia bertanya tentang air tersebut. Dia tanya, air yang anda pegang tu tak bertukar menjadi darah ke? Okay, lalu dijawab oleh orang yang berbangsa Israel ini, dikatakan tidak, air dia tak berubah menjadi darah. Okay. Jadi orang daripada orang lelaki daripada bangsa Kipti ni pun bila dia tahu hal tersebut dia sangat-sangat terkejut. Okay. Jadi dia kembali pulang ke istana. Okay, dia lari bergegas ke istana, jumpa dengan Fir'aun, lalu dikatakan begini kepada Fir'aun. Dia cakap, wahai Tuhanku, saya lihat beberapa orang bangsa orang lelaki bangsa Israel minum air bersih. Air itu tidak bertukar menjadi darah langsung. Jadi Fir'aun pun bila dengar, dia kata macam, eh betul ke ni? Ha. Lepas tu, lelaki bangsa Kipti ni cakap, benar Tuhanku, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Okay, lalu Fir'aun pun katakan begini, baiklah, kalau kamu menipu aku, nanti aku akan tahu apa hukumannya yang akan kau terima nanti. Pergi kau, bawa lelaki Bani Israel kemari sekarang juga. Okay. Lalu lelaki tersebut dapatkanlah orang yang berbangsa Israel tu tadi. Okay. Jadi, setelah lelaki Israel tu sampai di depan Fir'aun, Fir'aun memberi segelas air kosong putih jernih kepada lelaki itu. Lalu, lelaki yang berbangsa Israel ni, dia minum. Tapi air tersebut masih jernih dan tak bertukar menjadi darah sekalipun. Okay, kemudian Fir'aun menahan lelaki Israel yang sedang minum tu, okay, dan memerintah supaya air yang separuh lagi yang tak habis tu bagi kepada lelaki yang berbangsa Kipti ni, okay, untuk minum. Lalu bila sahaja lelaki Kipti tu memegang dan meletakkan gelas pada bibirnya, okay, lalu dengan sekelip mata air di dalam gelas tersebut bertukar menjadi darah. Okay. Lalu lelaki yang berbangsa Kipti tu pun dia sangat kecewa lah. Okay. Sebab nampak di sini bahawa orang Israel tak pun terkena dengan bencana bala tersebut. Hanya orang Kipti dan juga Fir'aun, iaitu raja mereka sahaja yang kena. Okay. Lalu dia pun menjeritlah darah. Tiba-tiba keluar sebatang perkataan daripada mulut lelaki Kipti itu. Jadi Fir'aun pun sangat-sangat gelisah. Okay. Pakaian kebesaran dia pun dah berbunyi sebab dia terus bangun. Sebab dia sangat pelik kenapa semua jadi macam ni. Lalu Fir'aun pun berfikir sekali lagi, yang mana dia terpaksalah sekali lagi untuk menghadap Nabi Musa AS untuk menolongnya. Okay. Jadi Nabi Musa AS sebenarnya menunggu Fir'aun ni sebab baginda tahu yang Fir'aun telah didatangkan bala oleh Allah SWT, bala yang keenam ni oleh Allah. Okay, jadi Nabi Musa pun dah lalilah, dah tahulah apa yang Fir'aun akan buat nanti, okay, dan apa seterusnya akan berlaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat petang. Okay. Dan seterusnya, setelah sampai di hadapan Nabi Musa AS dan Nabi Harun, Fir'aun pun menundukkan kepala tanda mengalah, lalu dia berkata kepada Nabi Musa begini, wahai anakku Musa, aku ini adalah bapa angkatmu. Akulah yang telah memeliharamu dari kecil sampailah kamu dewasa dan menjadi seorang pemuda. Dan akulah yang telah memberi bilikku padamu untuk dapat tidur selesa. Akulah yang telah memberi segala-galanya kepadamu selama kamu tinggal di istanaku. Sekarang, wahai Musa, aku minta kepadamu agar kamu mohon kepada Tuhanmu melepaskan bencana darah ini daripada aku dan anak bangsaku. Jadi, nada Fir'aun pada ketika ini sangat-sangat sedih sebab dia pun dah rasa penat dah menghadapkan bencana yang terlalu banyak bagi mereka. Okay? Jadi, dia merayu kepada Nabi Musa dengan cara yang sangat-sangat lembut. Okay. Dia sanggup bermanis mulut kepada Nabi Musa untuk membebaskan dia daripada bencana tersebut. Dan sekali lagi, Nabi Musa AS telah memohon ke hadrat Allah SWT agar
Allah membebaskan negeri Mesir daripada bencana darah. Okay, dan tindakan Nabi Musa AS ini bukanlah kerana dia kesian kepada Fir'aun, tetapi sebab dia sangat mengharapkan agar Fir'aun dan para penyokongnya, para penduduk Mesir berbangsa Kipti segera memeluk agama Islam yang dibawanya. Okay. Dan Nabi Musa AS sekali-kali tak pernah putus asa. Okay. Walau sebanyak mana pun bala bencana yang akan datang kepada Fir'aun, dan sebanyak kali banyak macam mana sekalipun Fir'aun akan datang menghadapnya untuk meminta pertolongan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan ustazah. Bukan. Saya tak belajar tahfiz ataupun duduk mana-mana. Dan saya bukan ustazah. Saya minta maaf. Okay. Kita sambung lagi sikit. Dah nak habis dah. Baik. Jadi Nabi Musa AS pun terus berdoa kepada Allah SWT, dan dia sangat-sangat mengharapkan supaya Allah mengkabulkan doanya, okay, dan kembalikan negeri Mesir pada waktu tu kembali amanlah tanpa bencana. Okay. Baik. Jadi sebenarnya kisah kita untuk hari ini sampai sini saja, dan saya nak bagi anda tertunggu-tunggu yang mana esok kita akan sambung lagi apa yang terjadi setelah bencana yang terakhir ni. Okay, bencana yang terakhir yang telah hadir kepada Fir'aun. Okay? Baik. Alhamdulillah, hari ini kita dah kongsi banyak sangat, yang mana hari ini sampai 6 bencana yang telah turun kepada Fir'aun, tetapi Fir'aun masih lagi tak menerima seruan Nabi Musa AS. Dan esok kita akan sambung, kita tengok apa yang berlaku lagi kepada Fir'aun dan juga orang-orang berbangsa Kipti ni, insyaAllah. Tapi memang belajar agama lah. Alhamdulillah setakat ni masih lagi belajar lah, dan baru habis belajar juga. Macam tu lah, suara sama dengan ustazah saya, tapi saya bukan ustazah awak. Okay. Baik, faham ke semua yang berada dalam live petang ni? Saya harap anda semua jelas dan faham. Sebab kisah dia tak terlalu berat. Okay, kalau saya ceritakan betul-betul exact ikut buku ni, saya akan ulang benda yang sama. Jadi saya tak directly untuk bukulah baca semuanya, tak. Tapi ada yang sama juga kan. Saya pun risau anda terbelit-belit, takut tak faham. Boleh faham ke? Kisah Nabi Yusya ada sekali ke dalam Nabi Musa? Saya Nabi Yusya, sebab Nabi Yusya saya kurang pasti, tapi kalau ada mungkin ada diselitkan juga lah. Saya pun belum habis sepenuhnya baca buku ni. Faham, alhamdulillah. Okay, jadi saya nak akhirkan akhirilah perkongsian kita petang ni. Kita ada lagi 6 minit. Baik, ada apa-apa persoalan ataupun nak saya ulang apa-apa ke, apa yang tak jelas, boleh tanya. Tapi jangan tanya soalan susah-susah sebab saya bukan ustazah. Tapi kalau ada daripada kalangan anda yang boleh membantu, anda boleh jawablah di ruangan komen di bawah. Okay. Apa tadi saya nak ambil? Mana tag? Baik, jadi saya kira tak ada lagi apa-apa, dan saya pun boleh end live kita petang ni. Alhamdulillah kita dah kongsikan cerita yang sangat panjang hari ni, saya rasa. Saya harap anda semua faham. Alhamdulillah. Sama-sama Kak Fazlina. Sama-sama Kak Masita. InsyaAllah kita sambung lagi esok hari Ahad jam 4, insyaAllah. Masih sama jam 4. Hari ni saja jam 3. Okey, itu sahaja. Sama-sama sekarang kita tak ada tangan. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Baru je masuk, dah nak habis.
Jangan risau, nanti anda boleh tengok balik dekat kita punya video IGTV. Esok ada lagi, insyaAllah esok ada lagi sambungan. Boleh dengarkan sampai kita habiskan kisah Nabi dan Rasul ni, boleh? Sama-sama Kak Juli sana. Yang baru masuk jangan risau, jangan susah hati. Anda boleh tengok balik video-video lepas ni saya akan post. Okey? Panjang hari ni, panjang kan? Saya yang bercerita ni pun saya rasa macam ada yang tertinggal ke, ada yang terlepas ke. Tapi tak apa. Saya rasa macam dah sebenarnya kisah dia yang pasal hari ni ni, benda ni sama je. Yang mana bencana ni berulang-ulang jadi tetapi Fir'aun tak, masih lagi tak kembali kepada seruan Nabi Musa AS. Jadi poin dia kepada bencana itulah, bencana apa dah telah yang telah turun kepada Fir'aun dan rakyatnya. Macam itulah yang anda kena ambil poin dia kat situ. Okay, baik, sama-sama. Baik, kita dah nak akhiri live ni. Sama-sama kita baca doa tutup perkongsian kita petang ni. Speaking Farah dan Surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asrul insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, kita dah selesai. Saya jumpa anda lagi esok insya-Allah. Terima kasih untuk anda semua yang mendengar. Itu saja. Bye. Assalamualaikum. Macam lelaki.